pertandingan kita melaksanakan Conference Fest. Dan pada pagi hari ini kita semua sudah menyaksikan bahwa langsung pertandingan antara PS Kabupaten Kupang dengan Kristal, dan kita semua juga sudah tahu hasilnya. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini saya memberi kesempatan kepada teman-teman PS untuk bisa mewawancarai dua klub yang sudah menyelesaikan pertandingan pagi hari ini. Kepada teman-teman PS, waktu diberikan. Baik, saya Steph dari Victor News. Untuk Gerokuts, seperti yang kita ketahui, di grup ini semua tim bermain seri, baik di lapangan atas maupun di lapangan bawah. Di pertandingan pertama juga sama. Nah, peluang untuk depan itu seperti apa? Karena ini masih punya peluang yang sama untuk lolos ke 16 besar. Dan kalau kita lihat hari ini, sepertinya kedua tim bermain nama saja. Nah, untuk pertandingan ke depan bagaimana? Untuk pertama dari Kristal FC dulu. Ya, baik, terima kasih. Artinya bahwa pertandingan hari ini cukup menarik. Apa yang kami harapkan cukup berjalan. Pas strategi yang kami kasih cukup berjalan dulu. Hanya dengan peluang-peluang itu masih ada ke depan. Masih ada satu pertandingan lagi yang kita mainkan. Kita masih menunggu pertandingan berikut ini. Kita tetap fokus pada pertandingan berikut. Nantinya bagaimana hasilnya kita bisa. Baik, untuk pelatih PS Kabupaten Kupang juga sama. Terima kasih. Pertama-tama akan mengucapkan banyak terima kasih bahwa hari ini pemain semua sehat, tidak ada yang cedera. Untuk langkah ke depannya, pertama kami akan menggunakan tim kami karena kita dan pertandingan pada hari ini kami main di bawah gol jauh juga. Jadi untuk pertandingan berikutnya kami akan gunakan jadi bagaimana bisa menang. Mungkin tambahan lagi untuk pelatih, apakah bermain di bawah form itu karena jeda antara pertandingan satu dan yang lainnya itu terlalu mepet atau bagaimana? Sehingga saya rasa waktu itu untuk pertandingan berikutnya sudah intervalnya sudah bagus ya, ya kita bisa ada recovery, kita bisa untuk jadwal itu saya rasa sudah bagus. Nanti 4 hari lagi main, jadi sedangkan dari kondisi mereka bagaimana terindikasi kami akan terbaik untuk pertandingan. Tadi juga ada beberapa peluang yang tidak bisa dikonversi jadi gol. Nah, ini apa yang menjadi masalah? Nah, ini karena mereka dianggap mereka tidak fokus untuk menghadapi saya untuk kedua coach. Di grup ini cukup ketat, sampai dengan saat ini poin sama, masing-masing mengoleksi 2 poin dengan selisih memasukkan dan kemasukan hampir sama. Ini tersisa satu laga masing-masing, baik PSK Kabupaten Kupang dan Kristal juga sama. Ini untuk pertandingan berikut, strategi apa yang harus dirubah? Yang jelas kita harus memperbaiki ke dalam untuk pertandingan berikut. Konkretnya seperti apa nih ke dalam? Konkretnya semua pemain apa kendala mereka? Sejauh ini coach melihat kendalanya ada di mana? Ya saya nggak bisa jaga mereka setiap malam. Ya banyak hal yang bisa terjadi. Bisa dikatakan kurang disiplinnya pemain ya, juga. Ya itu yang tadi saya katakan bahwa untuk menghadapi satu pertandingan itu kurang fokus. Kan mungkin ke coach. Iya, artinya bahwa kita nanti lihat pertandingan pertama, pertandingan kedua, jeda pertandingan pertama, pertandingan kedua, kita akan bedah lagi banyak kekurangannya dan kita tambah lagi banyak kelebihan yang kita tingkatkan lagi dari dua pertandingan yang kita lihat ini. Kita masih lihat pertandingan pada saat pertandingan kawan sama nanti, kita masih bedah lagi sabit banyak seperti apa kemarin coach sudah ambil juga yang kita lihat nanti kita pakai informasi apa yang nanti digunakan di pertandingan berikut. Abang, tim PSK Kabupaten itu kalau secara kita memang kalau menurut saya masih kurang. Lalu kemudian terlalu kokoh di lini pertahanan. Kira-kira untuk
jelang pertandingan selanjutnya. Karena ini kan di babak penyisian grup kan grup C, itu kan minim gol atau miskin gol. Nah, untuk PSV kira-kira bagaimana? Ya, baik, kita punya striker-striker yang siapnya mampu menciptakan gol. Tapi di sini kan kita punya lawan yang tangguh juga. Artinya bahwa semua tim ini datang dari persiapan yang sama. Kita tidak bisa bilang kita punya hebat tidak. Semua kita yakin pada striker kita, tapi lawan juga yakin dengan pertahanan mereka. Artinya kita pertahanan cukup kokoh juga. Hal yang sama disampaikan juga nanti di tim yang lain. Tapi nanti dipertajam striker-striker yang ada dipergunakan seperti memang. Kita akan latih lagi, mempertajam lagi cara serangnya, mempertajam lagi untuk daya membunuhnya ke depan. Nah, salah satu gol itu yang memang berpotensi akan menjadi bintang. Ya, saya rasa bintang untuk Pesko Patung Kuper anak-anak semua secara keseluruhan. Ada kredit pun bagi satu pun. Tapi bagaimana tim ini berkembangnya saja. Tapi ketika dia melebihi pertandingan hari ini, kami yakin bahwa pertandingan berikutnya ini kami. Tidak mengatakan spesifikasi yang tetap pemain lah yang untuk di serang. Ya, kita punya satu striker yang cukup mumpuni bagi kita. Kita sudah try out waktu latihan yang lalu, dia punya kekuatan fisik, kekuatan tendang, kekuatan naluri membunuhnya yang bagus. Tapi mungkin pada kedua pertandingan pertama ini, Dewa Fortuna belum berpihak padanya, itu pemain berumur 23 sebenarnya. Pemain berumur 23, Sabinus dapat tahu. Sabinus dapat tahu. Baik, ini saya sambut. Ini menurut Gus lebih tepatnya Dewa Fortuna belum beruntung atau striker ini masih mandul? Ya, artinya apa yang sudah kita berikan akan dikasih dari belakang. Ya, tadi seperti yang kita bilang, Fortuna belum beruntung pada kita. Memang kita semua berharap hasil yang terbaik, tapi mungkin ini yang diberikan oleh Tuhan dan kita bisa. Mungkin saya ke Gus dengan pertanyaan yang sama. Di grup ini masih minim sekali gol. Ini faktornya ada di mana? Terlalu tangguhnya pertahanan lawan ataukah striker yang masih belum mampu untuk menyelesaikan finishing? Saya rasa kita nonton bersama, ya, ada peluang-peluang yang terjadi di babak pertama. Nah, inilah yang tadi kita katakan bahwa kurang fokusnya mereka untuk melakukan satu pertandingan dan mendapatkan peluang untuk finishing. Nah, ini yang kita harus. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman PES, dari kedua tim. Kami menyampaikan terima kasih. Salam sehat, salam olahraga. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Terima kasih.